Kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Ahmad Topan. Dilanda hujan lebat dalam beberapa hari terakhir, negara bagian New South Wales, Australia dilanda banjir. Perdana Menteri New South Wales pun telah mengeluarkan peringatan serta perintah evakuasi warga. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini, kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dan sabun di air yang mengalir. Saya Ahmad Topan, sampai jumpa.